Pasien virus corona di Provinsi Jambi kembali bertambah 5 orang. Hal ini membuat kasus virus corona mencapai 210 kasus. Masyarakat Jambi sebaiknya tidak lengah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebab grafik kasus COVID-19 di Jambi terus mengalami kenaikan. Bahkan per Sabtu 8 Agustus 2020 terjadi penambahan 5 kasus baru, sehingga total kasus pasien terkonfirmasi positif di Provinsi Jambi menembus 210 orang. Juru bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi, Johansyah, mengatakan, penambahan ini berasal dari Sololangun 2 orang, Tanjung Jabung Barat 2 orang, dan Tanjung Jabung Timur 1 orang. Penambahan pasien ini berasal dari klaster Petrochina, Pondok Pesantren, dan Perjalanan Palembang. Tim Liputan Jek TV melaporkan.